Tuh guys, habis. Sudah habis ya. Tuh, habis, habis, habis. Masya Allah. Makasih loh, Teh. Nah guys, sekarang kita mau masak-masak. Ini si Tetehnya mau siap-siap masak nasi kabsah. Jangan lupa di komen ya guys, nanti kalian komen dan juga like dan subscribe. Nama channel Teteh siapa? Hajah Rosidah. Hajah Rosidah, di subscribe ya guys. Nah guys, sekarang kita mau masak kabsah. Ini nasi kabsah, mau masak nasi kabsah. Ini bahan-bahannya ya. Ini dagingnya guys. Tuh. Udah siap. Ini si Tetehnya yang siap-siap mau bikin nasi kabsah. Ini buat salad. Ini salad tahar. Pokoknya mah kalian simak terus videonya ya. Gimana nanti hasil nasi kabsahnya? Oke teman-teman, dagingnya sudah dicacak. Ini ya sudah di blender juga. Atau tong dicacak bahasa Indonesia. Nah, tuh. Dipotong. Oh, dipotong atau tong di tong dicacak cenah guys, harus dipotong bilangnya. Biasa mana kamu masak Sunda Sawareh? Nah, aku masak Sunda Sawareh gitu. Kata si Teteh nanti tong dicacak cenah guys, tong dicacak tuh. Yang satu ini lagi masak kabsahnya. Apa itu namanya? Sok lah siap dan cantik. Ditumis hingga wangi dulu bawang merahnya. Biasanya harusnya sih pakai bawang bombay ya guys, tapi karena di kita sulit, susah untuk mendapatkan bawang bombaynya, harus ke kota dan ke mall, jadi bawang merah biasa aja. Tambahkan bumbu tomatnya, ini hanya tomat dan bawang putih, di blender ya. Setelah kuning bawangnya dimasukkan tomat. Ini bumbu Arabnya. Ada bumbu Arab, kemun dan juga bumbu campuran. Itu cukup sakit tuh, Bi. Kasih masako atau juga bisa cukupnya. Dikasih maji. Kalau di Indonesia mah masako aja ya, guys. Pakai 2 bungkus masako. Untuk ukuran satu ayam harum, satu ekor ayam. Ini daging ayamnya. Satu ekor daging ayamnya cuman dipotong kecil ya guys, nggak kayak di Arab. Kalau di Arab cuma dipotong 4 aja, kalau di kita mah ya kecil-kecil aja lah. Seharusnya sih masaknya kalau dipotong-potong kecil gini biryani ya, bukan kabsah. Tapi ini kita mencoba membuat kabsah aja, cuma dipotongnya kecil. Tuh, lagi masak ya. Ini ada tamu, Ma. Itu mamaku baru datang. Apa? Ini ada subscriber baru, Pak. Main ke sini. Ini teh kolmak. Coba. Masak nasi kabsah mah ya, teman. Mungkin ya masak. Oh, ada mau mungkin. Masak nasi kabsah. Bapak tengke ngasaan ke nasi kabsah teh kos kumaha? Teh bapaknya? Muhun. Bapak mertua. Tuh, kebeneran. Guys. Tambahkan bumbunya biasa, ada kayu manis, ada kale, ada lemon hitam, kemudian ada cengkeh sama pil-pil aswad itu apa? Black pepper. Di urang teh black pepper juga mau. Itulah black pepper, lada hitam. Nah, seperti itu, guys. Ini masih ketemu. Wow. Senitnya. Oh, geuning eta. Wanginya. Panas sih teh, panas saya. Oh, teh bener.
Kemudian dituangkan air panas secukupnya saja sampai larut daging ayamnya ya. Kemudian diungkep dulu sekitar 15 menit atau 20 menit sampai empuk daging ayamnya. Nah guys, kita tutup ya. Diamkan sampai dagingnya itu empuk. Nih guys, ini acarnya. Ini ada tomat, ada wortel, kemudian ada sampo khas ya, khas teh sawi di urang mah itu sawi. Ada timun, kemudian itu ada bawang merah. Sedikit aja bawang merahnya. Dan ini tomat di blender sama cabe. Pokoknya mah dilihat aja nanti ya. Kalau kita waktu makan. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Dagingnya sudah diangkat, kemudian ini airnya dituangkan nanti beras ya ke sini. Kemudian dimasak hingga matang. Dagingnya bebas mau dibakar atau juga digoreng. Masukkan berasnya ya. Untuk ukuran airnya bisa diperkirakan sesuai yang kalian inginkan, karena pasti kalau tukang masak itu pasti tahu untuk ukuran airnya. Ini kita tutup, biarkan sampai matang, oke? Nih guys, nasi Arab kabsahnya sudah matang. Yang masaknya pinter nih. Polmaknya takut kamera. Ini dagingnya tadi cuma digoreng atau dipanggang gitu aja biar merah. Kita akan makan. Terima kasih banyak loh Teteh sudah datang ke sini Teh. Teteh, makasih Hai. Banyak ya sudah ya, datang ke sini. Sangat bermanfaat sekali. Semoga channel Teteh namanya Hajah Rosidah cepat naik subscribernya. Tolong dibantu ya teman-teman. Kalian subscribe channelnya Rosidah ya. Hajah Rosidah. Dibantu subscribe ya dan juga komen like. Terima kasih banyak. Kita sekarang mau makan dulu. Beas iyo. Beas bas mati teh anu kieu teh. Debatnya nak ayam ada yang sini. Munya sadayana gitu. Petis teh mana mah cek si Adrian. Mama dan cenah sok teh teh. Petis teh mama. Ayam gedang, ayam ganas, ayam kuah. Antara ngopi bumi ieu mah. Ada ieu mah. Ayo ngerti ieu mah. Kenai. Resep. Teteh ya tanah, adik ieu kan luhur ieu teh. Naona? Salatana sok di sisi. Di sisi teh. Ieunya itu tomatnya sih masalah tanah. Kita makan nanti. Iya kan besok. Kapsahnya. Tuh. Ininya. Salata. Nasi. Ini salata. Kita makan di sini. Ayo bibi tuh cimong. Ini kapsahnya. Kita makan di sini guys di depan rumah. Ayam kampung lah. Lain wa. Ladanya. Oh, ladanya? Ah, mantap pokoknya. Kita makan nasi kapsah tuh. Awas kena etotasi. Sobi ngerasa. Anjir sayang. Bi jangan bayi gaji patung ya, Mak. Bi kurang makan dia. Memang bisa. Tidak kok yang etotasi. Sini sana. Ayo. Ayo mantap sini ya bisa pajatan diajakan. Kan itu nih, Mama. Bisa kerja cina pun tadi ajak kan enggak? Jadi nggak sih, jadi coba aku rukus serok ya, aku pergi aja. Mulai gitu ya? Hah? Anak mantu aku. Hei, saya tak tahu aku mandi kian sih, no. Waktunya kau nggak sana ya? Jangan tuh jangan sampai sobi tanya. Kalau masih? Sobi jangan bicara. Ini kan? 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 Ini
teh. Kiami, kiami itu. Panas pare nya bunya. Hah? Panas pare. Coba pare. Pare. Hai bapak Kang Beas, ieu teh ngan beasna. Benten sarang diurang beunang. Nya teh. Mana kali ya sarangna. 10.000 sih. Ya ieu mah meh dibantekan mah teh pare nya urang mah teh. Ieu mah dibantekan kurangnya. Kurangnya nya. Wah, 20.000. Yuk, beas nah. 50.000. 50.000 sekilo. 50.000. Tuh guys, habis. Sudah habis ya. Tuh, habis. Masya Allah. Makasih loh teh. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tete, makasih ya tete sayang mah. Ya. Halo, assalamualaikum sahabat YouTube Inces TKW Arab. Mampir ya di channelnya. Jangan lupa ya like, subscribe, dan di komen. Rasidah, Hajah Rasidah. Hajah Rasidah. Channel YouTube-nya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Mohon bantuannya untuk para YouTuber pemula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.